vocabulary.
Hey, halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Meet the Experts online lecture series on Japanese culture dalam sesi ilustrasi. Acara ini diinisiasi oleh The Japan Foundation Jakarta, bekerja sama dengan Prodi DKV Institut Kesenian Jakarta dan didukung oleh Wacom Indonesia. Sesi ilustrasi merupakan sesi kedua dalam program ini, dan kali ini kami akan mengundang kembali Saito Naoki Sensei untuk berbagi ilmu dengan kita pada hari ini. Bulan Juni lalu, kami sudah membuka aplikasi pengumpulan karya ilustrasi dari Indonesia, dan Saito Sensei telah memilih satu karya untuk dikoreksi. Apakah karya kalian yang akan dikoreksi? Kita akan lihat sebentar lagi. Sebelum kita mulai acara hari ini, kami akan membacakan peraturan webinar berikut ini. Sesi ini akan berlangsung selama 1,5 jam yang diisi dengan pembukaan, penjelasan dari narasumber, dan juga sesi tanya-jawab. Dan pada sesi tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaan melalui link Slido dengan menuliskan nama dan pertanyaan. Pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah dari Wacom Indonesia. Mohon gunakan bahasa Indonesia pada saat bertanya. Sesi ini akan dibantu oleh penerjemah. Mohon bantuannya juga untuk mengisi angket setelah mengikuti kegiatan hari ini. Selain program ini, ikuti juga acara berikutnya yaitu sesi animasi yang akan dilakukan pada tanggal 30 September 2023, hari Sabtu jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Semua informasi kegiatan akan diumumkan di media sosial JF Jakarta. Untuk sesi Meet the Expert kali ini, sesi ilustrasi akan dimoderatori oleh Cantika Parinta yang merupakan dosen Prodi DKV Institut Kesenian Jakarta. Serta kita akan dibantu oleh penerjemah Indonesia Jepang Mas Andri Setiawan. Baiklah, kita mulai sesi hari ini. Saya serahkan acara hari ini kepada Mbak Cantika untuk memandu hari ini. Silakan, Mbak Cantika. Baik, terima kasih Mbak Puput. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Japan Foundation Meet the Expert bersama Saito Naoki. Ya, mungkin banyak nih dari kalian yang sudah kenal juga ya sama Saito Sensei. Ya, baik itu dari YouTube gitu ya, dari konten-konten YouTube Saito Sensei yang banyak juga mengoreksi karya-karya ilustrator lain atau mungkin dari sosial media lainnya nih, ya. Tapi sebelum kita mulai acaranya, saya bacakan dulu profil dari Saito Sensei ya. Saito Naoki adalah seorang ilustrator dan YouTuber kelahiran 1982. Nah, setelah lulus dari Universitas Sunitama, ia bekerja di sebuah perusahaan game dan kini Saito Sensei berkarir sebagai seorang freelancer. Saat ini Saito Sensei merupakan ilustrator utama dari seri video game Dragalia Lost dan coloris dari manga Baki. Dia juga menyiarkan berbagai informasi tentang teknik menggambar di kanal YouTube-nya. Nah, itu tadi profil dari Saito Sensei. Kalau begitu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita panggilkan aja Saito Sensei-nya ya. Ya, silakan Saito Sensei untuk hadir dan menyapa teman-teman semua di sini. Recording in progress. Senpai wa yoroshiku onegai shimasu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Selamat siang. YouTuber illustrator no Saito Naoki desu. Kyou wa desu ne, minasan to oai suru no wo sugoku tanoshimi ni shite mashita. Hai. Selamat siang teman-teman. Saya Saito Naoki, ilustrator dan juga YouTuber, dan saya sudah menanti-nantikan untuk bertemu dengan teman-teman hari ini. はい、今日の添削はすごく情報が多くて、面白いものになっていると思いますので、ぜひ楽しんでですね、自身の成長に生かしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。Dalam video koreksi hari ini akan ada banyak sekali informasi untuk teman-teman semua, jadi silakan disimak baik-baik dan mohon bantuannya hari ini. Baik, terima kasih Saito Sensei atas perkenalannya. Ya, sudah siap ya Saito Sensei untuk nanti menjawab-jawab pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, untuk acara hari ini, kita akan menyaksikan bagaimana Saito Sensei mengoreksi gambar atau ilustrasi dari salah satu teman-teman di sini ya. Nah, terima kasih untuk kalian juga yang telah mengirimkan ilustrasinya. Saito Sensei juga sudah memilih dan mengoreksi salah satu dari sekian banyak karya yang masuk. Nah, ini punya siapa nih? Ya. Kalau gitu kita saksikan langsung saja ya video koreksi Saito Sensei untuk ilustrasi berjudul Yaksa dan Buta. Minasan konnichiwa. Sudama tian.
イラストレーターの斉藤直樹です。今回は国際交流基金ジャカルタ日本文化センターの企画第2弾で、インドネシアの皆さんから応募いただいた作品の中から1作品添削をしていきたいと思います。ベルリエンプトリさんの作品で、タイトルはヤクサとブタ。先生こんにちは。私は先生の YouTube のファンです。先生の動画はいつもとても刺激的で、私の絵を描くスキルを向上させてくれています。作品のタイトルのヤクサとは自然を守る精霊を意味する名前です。普段は親切だけど時々いたずら好きな精霊として知られています。この作品ではヤクサという名前のキャラクターが左手から放出するブタという黄色い精霊を使って日本の悪霊と戦っている姿を描いています。このブタというのは怖い顔で生き物を脅かしたりからかったりする悪い精霊です。私のイラストではヤクサは手に宿しているポンプから青い水と大きいブタを放出することができます。ヤクサは実験体2号としてこの大きいブタを操り、さらに小さいブタを周りに放出して広げていくことで強いパワーに変えて悪霊を捕まえることができます。添削してほしいポイントは、私の絵のスタイルはアニメ風ではなく、線画は太く粗く、胃の塗りでは物の陰影の境目に境界線を描くような塗り方をしています。普段は滅多に背景は描かないのですが、今回は全面にしっかりと背面を描いてみました。そこで難しかったのは、物が多く色も多い中で背景に奥行きを出すことです。また賑やかな背景の中にキャラクターが埋もれてしまわないようにするにはどうすればよいのか分かりません。もし添削作品に選んでいただけたら、今後もっといい作品を描くためにこの機会をぜひ役立てたいと思います。先生どうぞこれからもお元気でお過ごしくださいとのことです。はい、プトリさんご応募ありがとうございます。まずですね、もう勢いがあってとても素晴らしいイラストだと思いました。設定もインドネシアの文化や信仰を取り入れられた設定になっていてすごく面白いので、他の文化圏の僕から見てもとてもね興味が惹かれました。それと絵柄についても、こういうね線を強調するような描き方、絵柄がとても味わい深くて密度があってね、すごく魅力的な絵柄だと思います。最高です。でね、今回の添削、どこを添削していくかなんですが、僕はいつも足し算だけじゃなくて引き算が大事だって言ってますよね。なのでもしかしたら今回ももうちょっと絵をすっきりさせた方がいいのかなって予想している人がいるかもしれませんが、今回はですねまるで逆のことを言います。はい、もっとやっちゃってください。迫力、密度、もっと出せるはずです。もっと詰め込めるはずです。もっともっと絵に全部を詰め込んじゃってください。はい、このイラストの場合にはもっとね過剰に足して足して足しまくっていった方がプトリさんの持ち味をさらに引き出せるような気がしました。どういうことなのか実際に絵を添削しながらお伝えしていきますね。まずですね、僕が最初に気になったのは絵から設定が伝わりづらいってことです。もちろんね、プトリさんの解説を聞けばわかるんですが、聞く前はこのですね上に浮いている黄色い生き物、これが主人公の味方なのか敵なのかいまいちわかりませんでした。それが判断つきやすい絵にしていくことがこの絵にとって一番の課題だと思います。で、じゃあこの場合は何が一番問題なのかっていうと、まずポーズですね。はい、こういうポーズにしたいです。ですね、ポイントなのは手のこうじゃなくて手のひらを上に向けたいってことです。するってとどうなるのか、まずはやってみましょうか。はい、まずね手のポーズを変えてみました。このねくるくる指紋のマークが可愛いので、これはね忘れずにつけておきましょう。で、なぜ手のひらを上に向けたのか、これね勘がいい人はもう分かったかもしれません。なぜでしょう。そこを考えながら見ていってくださいね。次は一旦こうします。はい、地面の水を消しました。水はこの手のポンプを通じて歌を出す時に一緒に出てくるっぽいので、一旦ね地面からは消しておきます。でね、核心部分を修正する前にもう一点調整します。こうです。
はい、チェーンとアクセサリーを少し上に持ってきました。なぜだと思いますか？そうです、この手のひらのところに何か書くからです。何を書くでしょう？いよいよ核心部分に迫っていきますね。こうちゃいます。はい、この主人公のヤクサが従えている精霊ブタは彼の手のひらから水と一緒に出現していきます。なのでまずは彼の左手から水が発生しているんだっていうその瞬間を分かりやすく見せないと、見ている人はこの水が何なのか分かりませんよね。変更前は、まあ、言われたら確かに手のひらから地面に水が流れているのだと分かりますが、これだとたまたま水が溜まっている地面に手をついているだけという捉え方もできてしまいます。どう見てもヤクサの手から水が発生しているんだっていう状況を分かりやすく表現するのがまずは大事です。でその上でこうです。はい、まだ途中ですけどね、どんどん書いていきますよ。はい、発生した水と一緒にブタも出現しているっていうことを視覚的に分かりやすくするために、この手のひらから発生した水を上のブタまでつなげてあげましょう。そうすることでですね、このシュバババババババババババボンってね、この水エフェクトに乗って黄色いブタが出てきたんだっていうことが、この水の奇跡を見るだけでも想像しやすくなるんです。さあでもね、これだけだとまだいまいち判断に困る部分があります。ひょっとしたらこの水のエフェクトで黄色いのを攻撃しているのかなっていう勘違いもされかねないので、それを防ぐために時間軸を利用しましょう。手からエフェクトを発生してからこの大きなブタが出現するまでのこの間の時間軸、この間がすっぽり抜けているからいまいち分かりにくくなっているんです。そこを埋めてあげます。こうです。ほらほら、どうでしょうか。手のひらから発生した小さなブタが上に行くに従ってちょっとずつ形状がはっきりと大きくなっていきます。そして最終的には黄色くて立派なブタになるんだよということを、この間の時間軸を埋めてあげることで、ああなるほど、この黄色い精霊はこの主人公の手のひらから発生した味方なんだっていうことが一目瞭然で判断できるようになるってわけなんです。さあちょっとね、他のブタも気になる部分があるのでそこも調整していきましょう。やってみます。はい、このね、手前のブタ、これはね、影に沈めてみました。こうした方が画面に奥行きが生まれて、より主人公に目が行きやすくなると思います。あとはもうちょっとですね、手から水が発生している部分に勢いが欲しいので、手全体を水エフェクトで覆ってしまうのもいいかもしれません。こうです。はい、こうするとちょっと迫力が増した感じがありますよね。あと細かいですが、こういう迫力の出し方もありですね。
はい、手の周りに飛び散る破片も追加しました。こうすることで手を中心にドンとねエネルギーが発生して周りに飛散していくようなそういう力の動きを描くことができます。ね、ちょっとこれだけだと破片の存在感が希薄なのでどうしてもありですね。はい、破片にね影をつけました。ちょっとしたことですが、こうすると破片の動きが想像しやすくなるので、迫力がね、これだけで出たりしますね。大事なポイントです。さて、これまで歌が発生する様を分かりやすく書いてきましたが、もう一点、ダメ押しで分かりやすくした方がいいところがありますね。それが、ここ。このね、腕のポンプの中の舞台ですね。これね、よーく見ると、わかるかな?この腕の中にも、この液状の舞台の元がいることがわかります。これがちゃんと生成されて、で、このように大きな立派な舞台になるわけなんですが、はい、さすがにですね、ちょっと見にくすぎるので、ここももう少しだけわかりやすく書いてあげると良いでしょう。書いてみます。はい、こんな感じ。このくらいはっきり書いてあげることで、ここからこうなって、こうなって、こうなって、こうなって、こうなるっていうね、そういう流れが分かりやすくなると思います。はい、若干ね、腕の中の気候も少し形状を整えていきます。こんな感じ。それとポンプと腕をつなぐこの鉄の部分、ここはですね黒いんですが、もう少しハイライトを加えて明るい部分を作った方が後ろの足との区別がついて形状が分かりやすくなるかもしれません。やってみます。はい、こんな感じですね。でね、ここから今日解説する2つ目の重要なポイントに移っていきます。ふとりさんが気にされているキャラクターが背景に沈まないコツですね。まあ、今までも特に沈んでいるとは感じなかったんですが、よりキャラクターを浮き立たせるにはこうするのがいいでしょう。はい、まずはですね影を追加しました。そしてそしてその上でこうですね。はい、影だけじゃなくて光も強調して輪郭部分を明るく浮き上がらせるんです。ほらほら見比べてみてください。これとこれ、これとこれ、結構ね浮き上がって見えるでしょ。より一層キャラクターが背景から浮き上がって見えるのがお分かりいただけると思います。でさらにダメ押しでこうしてもいいですね。光と影の両線の部分、ここを濃く強調してあげる。そうすることで立体感をさらに強調することができます。これをやるとね、絵柄が濃く主張が強くなってしまうんですが、ふとりさんの絵柄はこの濃ゆさ、癖の強さが売りでもありますから、躊躇することなくこういう手数を入れていっても大丈夫でしょう。さて、同じような手数を下半身の足の部分にも入れていきますね。こうです。こんな感じ。下半身と靴の部分にも輪郭に光を当ててあげて背景から浮き立たせる工夫を施しました。これによってキャラクターは背景に埋もれることなく存在感を際立たせることができると思います。ほら
ね、結構わかりやすくてお手軽な方法なので試しやすいでしょ、これ。さて、ここからは最後の調整になります。背景と雲が少し細かすぎて、ちょっとね、目線をちらつかせがちなので、もう少しだけシンプルな形状にしていきますね。はい、こんな感じ。あとは画面にもう少し勢いが欲しいので、このね、水エフェクト、これを利用して勢いを追加していきましょうか。こうです。はい、螺旋状の水エフェクトからこんな風に放射線状に伸びる水エフェクトも、これとかこれとかこれとかですね、こんな風に追加しました。放射状の勢いを追加すると、漫画でいうところの集中線の効果を追加できるので、勢いを出したい時にはおすすめです。あとはですね、この手前の螺旋状の水エフェクトが単色で、シンプルな絵柄の場合にはこのままでもいいんですが、ふとりさんの絵柄の場合、この水エフェクトにも一癖あっても面白いかもしれません。例えばこんな風に。こんな感じです。水エフェクトに追加するハイライト、このね、はっきり白く書いて、少しだけそのハイライトを濃い青で縁取ってみました。この絵柄にはこのぐらいやっても密度が出ていいかもしれません。さあ、さらに足し算、とどめの要素を足していきますよ。こんなのもありでしょう。はい、腕の周りにも力を使っていることを表現するために白いエフェクトも追加してみました。このイラストはね、動きとしては止まっているイラストなんですけど、こういうエフェクトをうまく使うことで、今まさにパワーを使っているんだっていうことが伝わって、なんだかね、躍動感を感じられるようになりますよね。はい、そして最後、ヤクサの顔の周りにも細かい飛沫を足してみましょうか。はい、こんな感じです。やっぱりね、このイラストの主役はこのヤクサ、このキャラです。でもキャラの顔は小さく見える構図なので、よりこの部分に目が行きやすいように、こういう細かい飛沫によってなるべく視線をここに誘導する、そういう工夫も大事だと思います。今回の添削は以上となります。並べて比較していってみましょう。はい、右がビフォー、左がアフターです。こんな風に変化しました。いかがでしょうか。ほとんどね、キャラの形状は変えていないんですが、勢いと密度がアップしたのがお分かりいただけると思います。元のね、雰囲気も相まって、結構ね、楽しそうなイラストに仕上がりましたよね。はい、今回の添削では、ふとりさんの独特な世界観を見ている人に伝わりやすく、設定を分かりやすくする方法についてお伝えしつつ、それと同時に密度をガンガン上げていき、足し算足し算また足し算、濃ゆくて癖があって魅力的な絵にしていく方法をお伝えしてきました。特にね、こういう勢いがあって楽しい世界観で、カラフルで色に溢れているようなイラストって、無理にね、要素を整理してすっきり見せるよりも、ごちゃごちゃのままどんどん要素を足していった方が、見ている人に、おお、なんかわかんないけど楽しい、このイラスト惹かれるぞってね、ごちゃごちゃと楽しい雰囲気をそのまま伝えることができると思います。ふとりさんの絵から感じるパワーは、ふとりさんの持ち味、強みだと思いますので、ぜひその部分どんどんと伸ばしていってください。応援しています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Wah, itu tadi videonya ya, menarik banget. Tadi kalian juga udah lihat sendiri ya, gimana Saito Sensei menambahkan berbagai macam elemen tambahan ke dalam ilustrasi milik Berlin Putri yang udah keren banget sebenarnya dari awal ya.
tapi tanpa mengubah ciri khas dari ilustrasi aslinya. Keren banget. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab penonton, saya juga ada beberapa pertanyaan nih untuk Saito Sensei. Nah, bagi yang ingin bertanya, kalian juga dapat mengetik pertanyaan kalian pada link Slido yang ada di kolom chat ya. Tadi sudah ada linknya juga di-share oleh Japan Foundation. Kalian bisa klik dan langsung ketik pertanyaannya. Dan jangan lupa mencantumkan nama lengkap ya. Jangan anonimus nih, karena nanti akan ada hadiah bagi pertanyaan yang paling menarik. Oke, kalau gitu saya mau bertanya dulu nih dengan Saito Sensei. Halo Saito Sensei, konnichiwa. Konnichiwa. Oke, pertanyaan pertama nih Saito Sensei. Tadi kan Saito Sensei sempat bilang untuk jangan ragu menambahkan atau mengurangi gambar ya.最初の質問をしたいんですけれども、先ほど斉藤先生が絵の中に、描くものを増やしたり減らしたりすることを躊躇しないで、nah, faktor apa saja sih yang harus diperhatikan saat kita nih memilih harus menambahkan atau mengurangi objek dalam gambar? 増やしたり減らしたりするときには、判断する際に考慮すべき要素は何ですか？はい。一言で言うとですね、僕は基本的に描くもの、描くモチーフは減らした方がいいと思っています。で、描く、描いてあるモチーフの魅力は増やした方がいいと思っています。はい。yang pertama menurut saya, yang dikurangi adalah motif atau barang yang ada di dalam gambar dan yang harus ditambahkan adalah kekasan gambar itu.ただ、今回の場合は、すごく、絵柄がですね、こう、ごちゃごちゃに、背景もすごく情報量が多かったので、比較してキャラクターが埋もれていたんですね。はい。tapi untuk yang kali ini, saya merasa gambarnya itu punya informasi yang sangat banyak, dan karakter yang ada di dalamnya jadi sedikit tenggelam.なので、背景と比較したら、キャラクターをもっと描き込まないと、キャラクターが浮き立ってこないっていうことなので、キャラクターにどんどん情報を足していって、もっと足し算、もっと足し算っていうふうに進めていったわけです。jadi kalau dibandingkan dengan latar belakang, karakter ini akan terlihat tenggelam kalau nggak ditambahkan sebuah komponen. Jadi selama koreksi tadi yang saya lakukan adalah semakin menambahkan kekasan si karakter ini dan makin ditambahkan untuk menonjolkan karakter.Oke, itu tadi pertanyaan pertama ya. Terima kasih sekali Sensei. Jadi tadi yang perlu ditambahkan adalah kekasannya ya, seperti tadi pada ilustrasi Yaksa dan Buta itu ada buta-buta dari ciri khas gambarnya yang banyak ditambahkan oleh Sensei. Nah, pertanyaan yang kedua ada lagi nih Sensei. Seberapa penting sih flow atau pola atau alur dalam sebuah ilustrasi?Nah, seperti pada video tadi, misalnya ada satu alur visual yang ditunjukkan dari buta di tangan, ya. Lalu interval-intervalnya menuju ke telapak tangan sampai ke buta yang lebih besar. Hingga akhirnya fokus kita tertuju pada ekspresi si karakter utama nih, Sensei. 先ほどの、添削動画の中に、腕から、ブタのインターバルとかにつながる大きなブタへ、そして小さいブタから大きなブタにつながっていると思うんですけれども、それからメインキャラクターの包丁だとか動線の流れ、視線の誘導されるようになっていると思いますけど、イラストを描く上でイラストの中の流れや動線はどれくらい重要なのかをお聞きしたいです。はい。ちょっとね、一言付け加えておくんですけども、今回のイラストは結構イレギュラーで、割と難しいことをしていると思います。はい。Sedikit informasi tambahan, teman-teman, sebenarnya ilustrasi hari ini, menurut saya ilustrasi yang irregular, yang gambar yang susah. なので、
1枚の中にあんまりこう時間軸というか、こういう風な流れで見てほしいっていう情報は少し入れ込むのは難しいですね。Dan sebenarnya di dalam satu ilustrasi, pekerjaan menambahkan interval dan progres sesuatu itu sebenarnya sangat susah. なので、まあ一番大事なのは、見る情報を減らして、まあ1個か2個、まあ多くても3個ぐらいにまとめることと、その、3個の中でどれが一番見てほしいのかっていうのを整理することですね。Karena itu yang harus kita lakukan adalah sedikit mengatur supaya informasi-informasi yang ingin kita tekankan itu kita kurangi jadi 1, 2, atau 3 saja. Dan dari situ pun kita harus memilih mana yang jadi prioritas. Hmm. やっぱりなんかさっきも言ったんですけれども、情報をこう何個も何個も並べてしまうと、例えばドラゴンボールの、悟空で言うと、すごく強敵を倒すときに、はははははってなんか、弱いエネルギー波を、こう何発も何発もやっても倒しきることはできませんよね。Tadi seperti yang saya sampaikan, misalnya informasi yang banyak itu kalau di analogikan seperti di dalam Dragon Ball, si tokoh utama Goku ini sedang mengeluarkan energi-energi kecil untuk melawan musuh yang kuat, dan tentu saja energi kecil itu nggak akan mungkin bisa mengalahkan musuh yang kuat ini. はい、やっぱりフリーザみたいな強敵を倒すときにはもうカメハメハって言って、もう一点突破で。すごい強烈なカメハメハを打つ必要があるので、やっぱりモチーフはね、それと一緒で絞った方がいいんです。Dan karena itu motif mungkin sama seperti itu juga bahwa misalnya kalau Goku melawan musuh yang kuat, dia harus mengerahkan satu kekuatan yang paling besarnya, misalnya Kamehameha tadi teman-teman, dan motif itu harus dikurangi, dipusatkan ke satu bagian. Oke, terima kasih nih Sensei. Nah, untuk yang terakhir, tadi sempat disinggung dalam video mengenai ciri khas pada ilustrasi yaksa dan buta ya. Nah, masalah umum yang terjadi pada mahasiswa itu kebingungan saat mereka mencari ciri khas gambar mereka sendiri. Apa ada tips nggak sih nih dari Sensei bagaimana cara mereka dapat menemukan atau mengasah ciri khas dari gambar mereka?3つ目の質問なんですけど、今回の添削動画で、絵柄の特徴も先生も話してくれましたけれども、自分の絵柄の特徴を見定められない、戸惑っている学生さんが、よくいると思いますが、どうやって自分の絵柄の特徴とか強みを見つけたり、磨いたりすれば、いいですか。で、その方法について先生からアドバイスをもらいたいです。はい。自分にとっての強みって意外と自分では欠点だと思っていることが意外と多いと思います。teman-teman sebagian banyak mungkin mengira ciri salah memahami ciri khas, salah memahami ciri khas sebagai kelemahan。例えば僕のイラストで言うと元気で動きがある絵っていうのが強み、僕の強みだと思うんですけども、最初からそれを強みだと思っていたわけじゃなくて、僕はむしろ欠点だと思ってました。Misalnya kalau dalam gambar saya merasa kekuatan atau ciri khas gambar saya adalah ilustrasi yang terlihat ceria dan banyak gerakan. Tetapi sebenarnya dari awal saya tidak menganggap itu sebagai ciri khas saya bahkan menganggap itu sebagaiKelemahan saya sebenarnya. で、なぜそのように思ってたかっていうと、君の絵は結構子供っぽいねっていうふうに言われることがあって、それは自分ではけなされてたと思ってたからです。Kalau ditanya kenapa waktu itu saya menganggap gambar saya itu sebagai kelemahan, karena pernah ada orang yang berkomentar bahwa gambar saya seperti gambar anak-anak, dan waktu itu saya merasa mereka sedang merendahkan gambar saya. でもよくよくよくその話を聞いてみると、それはけなされているんじゃなくて、あ、褒められているんだなっていうふうに途中で気づいたこ
気づくことができたんですね。なので、ここまでお願いします。Tapi seiring saya mendengar komentar orang tersebut, semakin saya menyimak, saya sadar bahwa sebenarnya saya tidak sedang direndahkan. Sebenarnya saya sedang dipuji oleh orang ini. なので、その子供っぽさっていうのをこう磨いていくことで、元気な動きだ、元気な、イラストだったり、動きのあるイラストっていうのを僕は途中から強みだと思って、自信を持って発信することができるようになりました。Dan sejak itu saya mulai mencoba untuk mengubah pola pikir saya bahwa gambar saya yang terlihat ceria dan terlihat banyak gerakan ini sebagai kekuatan saya dan saya sejak itu bertekad untuk lebih mengasah ciri khas tersebut. でここまでが強みを見つける方法ですね。で次は強みを磨く方法について説明します。Tadi mungkin bisa disebut cara untuk menemukan ciri khas dan setelah ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengasah ciri khas itu. 自分の強みってある意味その個性だと思うんですよね。自然と身についているものだと思います。Dan pertama kekuatan atau kelebihan kita dalam sebuah gambar bisa disebut sebagai ciri khas. Hai.で、その個性って、ちょっとこう、えぐみというか、少しこう、他人にとっては臭いというか、臭みみたいなのが含まれていることが多いと思うんですよ。Dan menurut saya, ciri khas itu bisa disebut sebagai sesuatu yang gak enak gitu kali ya teman-teman, kalau dilihat oleh orang, dan mungkin kalau dipandang oleh orang lain, itu kayak sejenis sesuatu barang yang gak enak aja buat dilihat, gak sedap untuk dilihat.で、そういうえぐみをなるべく取り去る努力をすれば、その個性っていうのは他人から自然に受け入れられやすくなるんだと思います。Dan tentu saja si yang dipandang gak enak ini kalau kita mengambilnya, kalau kita menghapusnya tentu akan menjadi gambar yang bisa diterima dengan baik oleh semua orang. で、そのえぐみを取り去るっていう臭みを取り去るためには、やっぱりある程度こう客観性みたいなのが必要なので、なので客観性を得るための練習、デッサンとか、あとは見る練習ですね。これをやれば、個性っていうのは磨かれていくと思います。Dan bagaimana cara untuk mengambil, untuk menghapus sesuatu yang nggak enak itu tadi, kita harus berlatih untuk melihat karya kita secara objektif. Dan cara itu adalah untuk latihan misalnya melakukan desain atau kita berlatih untuk melihat, kita berlatih untuk memperhatikan. Baik, terima kasih Sensei sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Nanti di akhir akan coba saya simpulkan ya tadi hasil jawaban dari Sensei. Nah, kalau begitu kita langsung saja masuk ke sesi tanya-jawab oleh penonton ya. Ini kalau saya lihat sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Waduh, nih saya mulai dari mana nih ya. Oke, ini akan saya bacakan. Yang pertama ada dari Foni. Ya. Selamat siang Sensei. Saya mau bertanya bagaimana caranya agar setiap menggambar selalu konsisten. Lalu menurut Sensei cara memanfaatkan negative space itu bagaimana? Hai, shichoshano kata-kata kara sutto mo kore kara uketsukimasu keredomo. Hai.一番目の質問なんですが、フォニーさんからの質問です。先生、こんにちは。常に一貫性のある絵を描く方法を教えていただけますか？そして先生に聞きたいんですが、ネガティブスペースをどうやって利用しますか？はいはいはい。一貫性のある絵は、そうですね。なんかある意味、ちょっとこうし、縛りプレイというか、使う武器を減らすのがいいんだと思うんですよね。はい。
Untuk konsistensi, menurut saya harus ada batasan-batasan yang kita tentukan sendiri. Misalnya, senjata dalam tanda kutip yang harus kita pakai itu harus kita kurangi. まあ、例えば、 今回はこの色だけで描くとか、今回はこの太さの線だけで描くとか、そういう縛りを設けてみてください。Jadi mungkin bisa dicoba membatasi diri untuk misalnya memakai kali ini aku pakai warna yang ini saja atau pakai garis dengan ketebalan yang ini saja. Jadi coba tentukan batasan supaya gambarnya bisa konsisten. で、ネガティブスペースっていうのは結構難しいと思うんですけど、この窓で言うと、僕じゃない、この部分が多分ネガティブスペースっていう意味ですよね。あ、はい、確認します。Yang dimaksud negative space、そのまま訳してもらって大丈夫です。そういうことですよねっていう。はい。Yang dimaksud negative space itu apakah space yang kosong, yang kalau saya bukan saya, tapi space yang kosong ini gitu ya, maksudnya negative space itu. なので、まあ僕が今真ん中にいますけれども、これだと、そのネガティブスペースの形が左右対称になるので、あんまりこう面白みがないんですね。Kalau teman-teman perhatikan saat ini saya berada tepat di tengah-tengah dan negative space yang ada di kanan kiri saya ini terlihat simetris teman-teman dan di gambar menurut saya ini nggak menarik sama sekali. なのでネガティブスペースを仮にこの画面で、生かそうとしたらこんな感じでしょうか。そうすればここのスペースが変化するので面白みのある、ネガティブスペースが出来上がると思います。ちょっとカメラがね移動するのでちょっと難しいですが。はい。Jadi untuk memanfaatkan negative space itu mungkin sedikit geser fokusnya supaya kita bisa sedikit bermain-main dengan negative space itu. Itu salah satu saran yang bisa saya berikan untuk negative space. Oke, itu tadi pertanyaan dari Foni ya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Ini dari Aditya Fajri. Oke, bagaimana cara untuk membuat gambar kita lebih pop out atau lebih menonjol ya dalam hal menyampaikan cerita? Sehingga yang melihat ini bisa merasakan hal yang lain selain rasa apresiasi. Oke, untuk menyampaikan cerita ya. Iya, jadi membuat gambar itu lebih lebih menonjol lah. Jadi kita lebih mungkin lebih bisa merasakan arti dari ilustrasinya mungkin ya. Jadi nggak cuma memahami keindahannya aja, lebih ke teknik bercerita gitu. Dari Aditya ya tadi, Kak. Iya, dari Aditya Fajri. Itu Aditya Fajri Sankara Notsumo nan desu keredomo, jibun no e o こう綺麗だなとか以外のものを強調するために例えばストーリー性だとかあとの意味合いだとかを強調するためにはどうすればいいですか？こう素敵だなという印象以外ですね、例えばストーリー性だとかあと意味合いだとかの強調仕方です。一番簡単なのは、2コマ書いちゃうっていうことじゃないでしょうか。2コ ?2 コマ。1コマだけ、1枚の絵だけじゃなくて、2枚だったりとか、2つに分けた、絵を描けば、それは、ビフォーアフターで、ストーリー性が勝手に出ますよね。Yang paling mudah yang bisa saya pikirkan untuk saran tadi, saya menyarankan untuk menggambar dua panel, jadi kita bisa melihat bagaimana pergerakan dan bagaimana cerita dari gambar tersebut. で、まあそれを発展させて別に絵本にしてもいいわけだし、1枚で全てを完結させなきゃいけないっていうのは思い込みなので、まずストーリーを作って、
で、それを、それで何枚か連作を書く、あるいは本を書い、作ってみるっていうことを想像してみたらどうでしょうか。Dan mungkin teman-teman bisa melepas dulu bahwa ilustrasi harus digambar satu panel aja, karena sebenarnya tidak ada batasan untuk itu. Seperti yang saya bilang tadi, bisa digambar dua panel dan bisa dikembangkan lagi jadi sebuah cerita bergambar atau sebuah buku dengan apa yang ingin ditekankan tadi, yaitu cerita dan makna dari sebuah ilustrasi yang ingin teman-teman sampaikan. Baik, terima kasih Saito Sensei. Untuk pertanyaan yang ketiga, coba saya pilih dulu. Ini ada dari Pramakas Surya Negara. Pramakas, ya. Oke, selamat siang Sensei. Pose-pose yang saya buat biasanya terlihat kaku. Bagaimana caranya agar pose yang saya buat terlihat lebih dinamis? Terima kasih Sensei. Jadi gimana sih ini pose-pose yang kalau kita gambar tuh kelihatannya lebih lebih dinamis ya, jadi nggak kaku gitu Mas Andri. Ya mungkin bisa bantu disampaikan oleh kepada Saito Sensei. Hai, pramakasu sankara no shitsumon desu ga, watashi ga kaita e wa キャラクターのポーズがとても硬くて、ダイナミックじゃないんですけれども、そのキャラクターをもっとダイナミックにするにはどうすればいいですかと。キャラクターの動きが硬くなってしまうっていうのは、結構ちゃんと描こうとしちゃうっていう意識がすごく働いているときに起こるんですね。Pertama yang sering saya temui ilustrator menggambar gerakan yang pose yang kaku itu karena mereka berusaha terlalu keras untuk menggambar sesuai dengan teori-teori itu tadi. で、絵をすごく勉強している人は途中で陥りがちだと思います。この現象は。Dan fenomena ini mungkin akan sering terjadi kepada para ilustrator yang berusaha untuk mempelajari benar-benar sebuah gambar. なので、今まで勉強したことを一旦全部忘れて、子供みたいに描いてみてください。Dan mungkin bisa dicoba untuk mengabaikan semua pelajaran yang sudah diterima selama ini dan cobalah untuk menggambar lebih bebas seperti anak-anak menggambar. で、好き勝手に描いてみたら、やっぱりなんか基本が足りなかったなと思ったらまた勉強に戻って、勉強してまた硬くなったなと思ったらもう全部忘れて子供に戻って、これを繰り返していくことで、徐々に徐々に柔らかくちゃんとした絵が描けるようになっていくと思います。Dan setelah menggambar seperti menggambar bebas seperti anak-anak, kalau teman-teman bisa saat itu merasakan ada sesuatu yang nggak pas, teman-teman bisa kembali ke teori-teori yang udah dipelajari untuk menambahkan gambar atau komponen yang dibutuhkan sesuai teori itu. Dan kalau belajar teori nanti kalau kaku lagi, ya balik lagi kita menggambar bebas lagi. Kalau menggambar bebas ada yang kurang lagi, kita kembali lagi ke teori. Dengan cara itu kita bisa mengolah cara gambar kita supaya bisa lebih lurus. Oke, karena waktu kita masih ada ya, masih bisa bertanya ya. Ini ada lagi dari Nimas G. Ya, selamat siang Saito Sensei. Apakah ada tips untuk pemilihan warna dalam membuat bayangan atau lightning agar terlihat lebih menyatu dengan backgroundnya? Terima kasih Sensei. ニマスさんからの質問なんですけれども、色の選び方の質問なんですが、光と影の色をどうすれば、よく選べるかですね。背景に、こう、一貫性を持てるような色の選び方を聞きたいです。色の選び方はですね、別に何を選んでもいいと思うんですよ、極論。
Kalau boleh menjawab secara ekstrim, sebenarnya warna itu bisa bebas teman-teman pilih. Jadi sebenarnya sih terserah. でも、まあ、あえてその選び方を言う、その説明するとすれば、日頃こう見ていて、あ、この色とこの色の組み合わせが綺麗だなっていう組み合わせを見つけることだと思います。Tapi kalau memang harus menjelaskan, mungkin teman-teman bisa lebih memperhatikan apa yang teman-teman lihat dalam keseharian. Misalnya kalau ada warna cahaya apa yang digabung dengan warna apa, itu berubah menjadi warna apa. Dan kalau warna itu bisa menarik perhatian, mungkin warna-warna itu bisa teman-teman pilih. 色が苦手な人ってやっぱりその単色で一つの色だけを綺麗だなっていうふうに思ってしまうと思うんですけど、色が得意な人って組み合わせで見てるんですね。Dan teman-teman yang mungkin merasa lemah dalam memilih warna, teman-teman mungkin lebih cenderung melihat warna itu sebagai satu benda saja, tapi sebenarnya orang-orang yang pintar memilih warna adalah mereka yang mengerti bahwa warna itu adalah kombinasi satu warna dan warna lainnya. なので、普段こう実生活の中で、まあ、絵を見るときだけじゃなくてもいいです。普通に風景を見るとき、街中を歩いているときに、こう、この色とこの色の組み合わせいいなっていうものをたくさん見つけてください。それがあなたの武器になると思います。Jadi bukan cuma saat melihat gambar saja, teman-teman misalnya pada saat berjalan-jalan di mana gitu ya, kalau teman-teman bisa melihat warna dan warna yang berbaur dan menciptakan warna yang bagus, teman-teman bisa lebih perhatikan lagi warna-warna itu, karena penggabungan warna itulah yang akan menjadi kekuatan teman-teman yang bisa teman-teman gunakan. Oke, terima kasih Sensei. Ini yang paling menarik ya menurut saya tadi dari beberapa pertanyaan nih, tentang warna. Jadi intinya kita banyak ini ya melihat sekitar gitu tentang perpaduan warna. Nanti kita akan dapat sendiri gitu paduan warna apa sih yang kira-kira menarik untuk kita. Terus bisa juga nanti kita coba-coba ya sampai menemukan yang kira-kira pas nih kalau kita masukin dalam ilustrasi mau kita buat. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Andri Tri. Andri, ya. Ketika berlatih menggambar background untuk karakter, hal apa yang perlu diperhatikan dalam ilustrasinya? Apakah ada tips untuk melatih keberanian dalam menggambar background? Keberanian menggambar background. Ya, hal apa aja sih yang perlu diperhatikan gitu dalam menggambar background, mungkin seperti landscape gitu ya, landscape pemandangan, atau mungkin justru ingin menggunakan background yang minimalis gitu. Oke, itu hai ke no sumong nan desu kedomo ano Andri san kara no sumon de ano hai ke o を書くときには何を注意しなければいけないのかと、あの背景を、書くときの勇気をどうすれば生み出せるかですね。はい。まあ、背景書くのめんどくさいですよね。Gambar background itu memang agak merepotkan ya teman-teman。なんですけど。まあ、これは背景を書く勇気というか、モチベーションにもつながる話だと思うんですが。Jadi, mungkin ini bukan cerita untuk memunculkan keberanian untuk menggambar background mungkin, tapi semoga sih bisa menjadi motivasi buat teman-teman. まあ、キャラクターがいくら魅力的に書かれていても、やっぱり、その出せるパワーっていうのは限界があると思うんですよね。出せる魅力っていうのは限界があると思うんです。Menurut saya, seberapa pun karakter itu bisa digambar, menariknya sebuah karakter bisa digambar, daya tarik karakter ini, kekuatan daya tarik karakter ini akan ada batasnya. なので、そのせっかく生み出した、もう力いっぱい生み出したキャラクターをよりこう輝かせるための、なんだろう、
仏様で言ったら、後ろに五光が指してるじゃないですか。この五光だと思ってください、背景は。はい。Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa background itu adalah alat untuk lebih menonjolkan ciri khas karakter yang teman-teman gambar. Jadi misalnya kalau ada patung Buddha, ya sinar misalnya yang ada di belakangnya itu. なので背景を描いた方がキャラクターはよりパワーアップできるので魅力的に見えるので、あのちょっとめんどくさいですけど背景描いてください。頑張って。Dan karena itu teman-teman untuk bisa memunculkan ciri khas itu supaya lebih kuat, supaya karakternya bisa lebih kuat, mau nggak mau kita harus menggambar background. Dan karena ini mungkin memang sedikit merepotkan, tapi teman-teman silahkan semoga bisa berjuang untuk menggambar background itu. Oke, baik. Itu tadi yang pertanyaan tentang background ya. Tadi saya udah banyak ngecek juga di Slido. Ini soalnya banyak banget yang nanya nih tentang background nih. Semoga terjawab ya. Atau mungkin kalau ada yang masih belum terjawab, boleh teman-teman kirimkan lagi pertanyaannya nanti untuk saya bantu tanyakan kepada Saito Sensei. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Christy. Ya, dari Christy E. Selamat siang Sensei, saya ingin bertanya tentang cara menggambarkan dengan efek fish eye lens. Ya, apakah kita memakai garis pedoman yang berbentuk bola? Ya, jadi fish eye lens itu yang kalau yang terlihat cembung gitu. Ya Mas Andri. Jadi nanti, apakah kita perlu bikin pedoman yang ada garis-garisnya gitu yang membentuk seperti bola atau mungkin nggak perlu gitu? Oke, hai, Christy さんからの質問なんですが、ちょっと難しくて、頑張って説明します。はい、フィッシュアイの絵を描くときに、何の絵ですか？フィッシュアイです。こうフィッシュアイ、今日。魚の目、魚眼、はい、あ、魚眼、はい、魚眼レンズ、はい。それを書くときには、線のガイドライン、線、どうすれば書けばいいかですね。それをボール状に書くのか、と、そのラインはどうすればいいですかと。もう魚眼レンズフィルター使っちゃダメですか？魚眼レンズフィルターを使ってください。teman-teman, katanya gambar biasa saja, lalu setelah itu kita pakai filter fish eye untuk memudahkan. それ使ってみて、で次に、まあなんかそれを自分の手で描きたいなって思ったら、まあそれをこう真似しながら描くっていうのがやっぱり一番基本だと思うんですよね。Dan yang paling dasar untuk belajar itu kita meniru. Jadi teman-teman bisa menggunakan filter itu. Lalu kalau memang pada akhirnya ingin menggambar sendiri dengan tangan sendiri, kita bisa belajar dengan meniru itu dulu. まあ、なんか今回のその魚眼レンズについてだったんですけれども、まあそういうことって結構よくあって、これどういうふうにしたら実現できるんだろうっていうことって往々にしてあると思うんですよ。Dan kali ini memang kita bicara soal fish eye, tapi sebenarnya ada banyak kasus ilustrator kebingungan bagaimana cara menggambar suatu keadaan tertentu. はい。で、それはなんかそのちゃんとしたやり方で人に聞いてやろうっていう思考回路じゃなくて。もう別にちゃんとしたやり方じゃなくてもいいから、とりあえずこう真似して書いてみるっていうことが、まあ何の技術を取り入れるにしても大事だと思います。Dan menurut saya saat kita bertemu dengan masalah yang seperti ini, mungkin teman-teman bisa mencoba untuk tidak berusaha melakukan pekerjaan itu secara apa ya, secara lurus atau secara sesuai aturan. Gitu. Ada
kalanya kita harus sedikit terlepas dari itu dan menggunakan teknologi atau meniru supaya bisa mendapatkan hasil yang diinginkan. Ya, ini menarik ya. Jadi memang salah satu kebingungan dari ilustrator itu adalah menggambar dari perspektif yang cukup ekstrim, misalnya kayak tadi menggunakan sudut pandang seperti fish eye lens gitu ya. Kan itu tuh kayaknya sulit karena kita biasanya dapetin itu di kamera nih. Nah, ya tadi menurut Sensei kita coba tiru dulu ya. Tiru dari kita bikin dari gambar yang udah ada, kita kasih filter, terus kalian coba-coba tiru deh tuh gambarnya seperti apa. Nanti mungkin lama-lama bisa terbiasa ya Sensei ya. Jadi mulai dari meniru dulu. Itu kyoktang kyoktang na kesu o chokumen suru to ko chan to shita yarikata de yaro to shite iru kesu ga okute sakihodo sensei ga yutta yona ko kangae mo shinakatta mono mo ano kangae rare naku naru kesu mo oi desu ne. Nanka yappari nan de minna sono chan to shita yarikata o manobou to suru no ka tte iu to shippai shitaku nai nda to mon desu yo. Dan Sensei menimpali kenapa kita selalu berusaha untuk melakukan sesuatu dengan jalur yang benar, itu karena kita tidak pengen gagal dalam pekerjaan tersebut. Demo yononaka no seikousha minna miteru to mou nanbyaku kai mo nanzen kai mo ano shippai o kurikaeshiteiru hito nanode nanode gyaku ni ieba sono shippai o narubeku ooku surukoto de ano 活動がうまくいくと思います. Tapi kalau teman-teman lihat di luar sana, orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang selalu pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Jadi jangan takut untuk gagal. Jika bisa saya simpulkan, sebenarnya kita harus menikmati proses ya Sensei ya, lebih menikmati prosesnya gitu dalam berkarya. Proses を楽しむということですね。うん、そうだし、もう単純にだからいっぱい失敗してください。失敗すればするほど成功につながると思うので。Iya katanya dan yang paling penting adalah mencoba untuk gagal itu tadi. Karena semakin kita gagal, semakin kita berusaha dan semakin kita bisa mendekati kesuksesan itu. Oke, wah, terima kasih banyak Sensei. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih, ini dari Antonius Riyandi Arya Putra. Nah, ini kayaknya penonton setianya Sensei nih ya. Nah, ini selamat siang Sensei. Saya pernah dengar Sensei bilang, perbesar karakter hingga tidak bisa dibesarkan lagi. Nah, ini kira-kira karakter ini bisa diperbesar tuh sebesar apa ya? Ini mungkin butuh penjelasan nih dari senseinya yang ngomong nih, kalau mau diperbesar karakter gitu, batasannya tuh seperti apa sih? Perbesar hingga tidak bisa dibesarkan lagi gitu. Antonius san kara no shitsumon nan desu ga, tabun sensei no YouTube mite irasshyaru kata da to omu. Oh, arigatou gozaimasu. Ano, sensei ga ano kyarakta no について言ったことがあって、拡大できなくなるまで拡大するっていうことを言ったかと思いますけれども、それはどういう意味なのかのと、どこまで拡大するんですかと。まあ、例外はもちろんあるんですけれども、結構見栄えがしないイラストって、すごく余白が多くて、自信なく真ん中にちょこんとこう書かれていることが多いんですよ。Mungkin ada pengecualian, tapi sebenarnya yang banyak sekali saya temui adalah ilustrator yang tidak percaya diri sampai karakternya itu cuma digambar di tengah-tengah dan sangat kecil. その、さっきの、モチーフを絞ろうっていう話にもつながってくるんですが、やっぱり全身が描かれているとどこを見ていいのかわからなくなっちゃうんですね、見ている人は。Dan seperti yang tadi saya sampaikan, kita sebisa mungkin mengurangi motif. Tapi kalau karakter itu digambar seluruh tubuh dari kepala sampai kaki,
Kadang-kadang orang yang melihat itu jadi nggak tahu harus fokus ke mana. なので一番その見てほしい部分、一番魅力がある部分っていうのもこういうふうにこうすごいこう近づくと、あ、この絵は目を見てほしいんだなっていうのがわかりますよね。はい。jadi teman-teman bagian mana dari karakter itu yang ingin kalian lihatkan itu dekatkan sedekat mungkin bagian yang menarik yang ingin kalian tonjolkan. Misalnya kalau tadi Sensei mendekat, dia ingin kalian melihat matanya. Jadi ya itulah yang difokuskan sampai seperti itu besar. なので、魅力を分かりやすくするっていう意味で一番あの、すごく拡大した方がいいよっていうふうにお伝えしてます。Jadi yang ingin saya sampaikan adalah perbesar gambar itu sampai daya tarik yang ingin kalian sampaikan dari gambar itu bisa tersampaikan dengan baik kepada kepada orang yang melihat gambar itu.ただまあアップにするって言ってももう本当にもうすごくアップにしてこれだともう魅力が伝わらないじゃないですか。Tapi dibilang diperbesar pun jangan sampai kita terlalu dekat banget sampai daya tarik itu nggak bisa tersampaikan ya teman-teman。はい。あとはなんかこの途切れてしまった画面の途切れてしまった形状が想像できなくなるのもあんまり避けた方がいいと思います。Dan juga mungkin teman-teman bisa menghindari gambar-gambar yang nggak bisa gambar-gambar di luar panel itu yang nggak bisa mereka yang penonton nggak bisa bayangkan kalau sampai itu terjadi jangan diperbesar lagi. なので、全体の形状がある程度、想像できる中で一番、ギリギリまで拡大するっていうのが。おすすめですね。Jadi yang dia sarankan adalah memperbesar sampai daya tarik itu bisa tersampaikan dan apa yang ada di luar panel itu bisa dibayangkan oleh penonton. Terima kasih, Sensei. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Ahmad Fajar Sodik. Nah, ini mungkin pertanyaannya banyak diwakilkan oleh Ahmad Fajar Sodik ya, ini suara hati dari orang-orang nih ya. Saya coba pilih satu ini karena mungkin pasti banyak yang mengalami dan pengen tahu gitu Saito Sensei gimana sih cara mengatur waktu. Nah, pertanyaannya adalah permisi, saya mau bertanya bagaimana mengatur waktu menggambar dan istirahat atau break time agar tetap menjaga produktivitas selama prosesnya dan menghindari burnout. Ya, jadi mungkin pengen tahu nih tips dan trik dari Saito Sensei untuk mengatur waktu supaya mungkin tidak jenuh gitu ya Mas Andri, tidak jenuh dan tidak burnout dalam berkarya. Ahmad, dari Ahmad ya. Ahmad さんからの質問なんですけども、時間の管理の質問をしたいですと。生産性を維持しながら、燃え尽きないように、時間の調整を教えていただきたいと。絵を描くときと、休憩、いつ休憩するのとですね。まあ、人によるっていうのか。一言で言うとそれに尽きるんですが、あ、はい。あ、はい。kalau dibilang tergantung orang masing-masing, jawaban saya bakal selesai sampai di situ. Jadi, まあ、僕の場合は、結構、朝に、自分の心を回復するというか疲れを癒すっていうことを意識していて、朝なんかベランダに出て読書するっていうのが僕はなんかすごく精神を回復するので、僕の場合はそうしています。Tapi dalam kasus saya selalu menggunakan pagi hari untuk beristirahat sebenarnya. Jadi saya banyak kali keluar ke beranda untuk membaca buku dan itulah waktu saya istirahat. はい。まあ、あとついでに言うと、夜クリエイターって結構夜起きている人が多いんですけど、
夜って自分の将来を考えてちょっと不安になることって皆さん多くないですか？Dan malam teman-teman sebenarnya kreator itu banyak yang aktif pada malam hari, tapi sebenarnya kalau memikirkan masa depan, saya jadi agak sedikit khawatir kalau beraktivitas pada malam hari. なので夜ちょっと不安になっちゃうなっていうふうに思い当たる人は早く寝てください。Dan kalau misalnya teman-teman beraktivitas pada malam hari dan tiba-tiba diserang kekhawatiran, lebih baik cepat-cepat tidur. 以上です。Oke, terima kasih banyak untuk tipsnya ya, Saito Sensei. Nah ini pokoknya refreshing dan tidur itu tuh penting ya. Jadi biar kalian juga pikirannya bisa seger gitu ke depannya. Jadi nggak untuk menghindari burnout juga. Jadi kalian tinggal atur aja waktu tidur yang baik gitu ya. Waktu kapan harus refreshing melihat dunia luar gitu. Jadi nggak ngelihatnya mungkin untuk ilustratornya bekerja secara digital gitu. Nggak ngelihat laptop mulu. Nah. Oke, ini karena masih ada waktu, saya pilihkan pertanyaan lain lagi ya. Oke, ini ada dari Gina Kobin. Ya. Selamat siang, Saito Sensei. Bagaimana cara mempertahankan flow atau alur dari ilustrasi dan energi yang aslinya ada pada sketsa hingga akhir selesai rendering seperti digital painting. Jadi gimana sih caranya mempertahankan energi kita gitu ya, dari gambar tuh dari awal banget bikin sketsa sampai nanti selesai ilustrasinya. Nah itu kira-kira bagaimana mempertahankannya. Jadi supaya mungkin dari awal kadang ada yang sketsanya sudah bagus tapi mungkin tidak puas dengan hasil akhirnya gitu. Kayak mempertahankan motivasi dari awal sampai akhir gitu ya. Iya, dan mempertahankan mungkin kayak seperti penekanan garis dan lain-lainnya itu supaya konsisten gitu ya. Gambarnya lebih konsisten. Hai, itu Dina Sang, karena dari Dina. Gina Kobin. Gina Sang karena nang diskritomu. イラストが完了するまで、スケッチから、自分のエネルギーの保ち方ですね、モチベーションの保ち方と、クオリティの保ち方ですね、どうやってそれを維持できますかと。そうですね。モチベーションの保ち方は、逆にモチベーション保てない場合っていうのは、ラフの段階で、ああ、これでいいやって、ちょっとこう、あんまりこう理想的になってない、ワクワクしない段階で走り出すからだと思います。Yang pertama soal menjaga motivasi dan energi diri,先生、saya mencoba berpikir sebaliknya.Motivasi yang tidak terjaga itu menurut saya terjadi pada saat kita ada sedikit menyerah dalam tahap sketsa. Jadi kayak sketsa ini ya udahlah gini aja gitu. Jadi sketsanya tidak menimbulkan semangat buat kita mengerjakan lebih jauh lagi. なので、一番エネルギーを、絵の中で一番エネルギーを注ぐべき工程っていうのは実はラフです。Dan sebenarnya kalau ditanya kapan sih kita harus menuangkan seluruh energi kita ke sebuah gambar, sebenarnya pada saat sketsa. なので、ラフの段階でこう見切り発車、もうこれでいいやっていうふうに次に行くんじゃなくて、もうすごいワクワクして、もう早くこのイラスト完成させたいっていう、なんかワクワクする状態をまずラフで作ってください。Makanya untuk membuat sketsa teman-teman jangan menyerah di tengah jalan kayak udah dilempar aja udahlah gini aja selesai supaya bisa lanjut ke berikutnya. Jangan seperti itu, berusahalah untuk membuat sketsa yang membuat teman-teman tidak sabar untuk mengerjakannya sampai akhir. 逆にそのワクワクしない状態だったらもうそこで出発しない。もうずっとラフでこう
試行錯誤し続けるっていうのが、あのクオリティを最後まで保つコツです。Dan karena itu kalau untuk menjaga kualitas itu tadi, untuk menjaga motivasi itu tadi, bisa dibilang jangan lanjut, jangan melanjutkan proses dari sketsa kalau sketsa ini tidak membuat teman-teman merasa bersemangat itu tadi. Jadi teruslah membuat sketsa sampai sketsa ini bisa membuat puas dan bisa menimbulkan semangat untuk kita kerja sampai akhir. で、もう一つ、クオリティを保つ方法というか、最高のクオリティを出す方法があって、皆さん、こう、作品ができたら、すぐにそれを投稿、どこかに投稿したり、人に見せようとするんですね。Dan satu lagi cara untuk menjaga kualitas, saya ingin bercerita juga. Rata-rata sebagian besar kita begitu karya selesai, kita selalu ingin untuk mengunggah karya ini ke suatu tempat. でもそうやってこう焦って投稿するのってちょっとやめた方が良くて、これは例えるなら、まあラブレターを書いてすぐに人に見せるみたいなものです。Dan menurut saya lebih baik sikap untuk terburu-buru mengunggah karya ini lebih baik dihentikan, karena menurut saya ini seperti orang yang terburu-buru menunjukkan surat cintanya ke siapapun. やっぱりこうラブレターを書いたら一晩置いて、ちょっとこう冷静な目で変なこと書いてないか見ると思うんですよ。なので絵もそれと一緒で、ちゃんと一晩置いて、これ人に見せても大丈夫かなっていうことで、一晩置いてみることがクオリティを保つ、最後のコツだと思います。Dan sama seperti orang yang sedang menulis surat cinta, dia pasti akan ragu dan akan mengoreksi keesokan harinya apakah surat ini bisa terbaca atau tidak, bagus atau tidak untuk dibaca. Itu sama dengan ilustrasi, alangkah baiknya kalau kita bisa meletakkannya untuk satu malam, lalu besoknya kita lihat lagi untuk kita sendiri menilai apakah gambar itu sudah layak untuk kita unggah. Jadi kalau saya simpulkan ini memang tumpuannya itu ada pada sketsa ya. Jadi apakah itu pentingnya kita menggambar sketsa tuh jangan satu gitu Sensei? Jadi perlu nggak sih kita membuat sketsa nih ada beberapa gitu? Jadi supaya nanti juga bisa kita pilih mana yang lebih bagus gitu. Sakyoto Sensei ga itan desu kedo tomo sketch rafu ga hitsuyo da to, juyo da to itte tan desu kedo, ano 1個だけのラフを作るよりいっぱいラフ作った方がいいんですかと。で、そこから一番いいものを選べたりすることもできると思うんですけれども、いっぱい作った方がいいんですかと。基本的にはその通りだと思います。やっぱりこう、一個だけ作ってしまうと比較ができないですよね。で、比較の中で A 案、B 案、C 案あって、あ、これが一番いいっていうふうに選んだ方がクオリティが高くなると思います。その通りです。Ya, menurut dia kita perlu menggambar sketsa sebanyak mungkin, karena dengan adanya banyak sketsa itu kita bisa membandingkan sketsa 1, sketsa 2, sketsa 3, dan seterusnya, dan dari antara sketsa-sketsa itu kita bisa memilih yang terbaik. Baik, terima kasih Sensei. Ini sangat bermanfaat ya sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa sekalian nih, khususnya saya juga sebagai pengajar yang melihat bagaimana mahasiswa-mahasiswa ini bekerja, kadang kita ngerasa satu sketsa itu tuh penting, satu sketsa aja udah cukup gitu. Nah, tadi udah dengar sendiri dari Sensei gimana pentingnya kalian membuat sketsa yang banyak ya, jadi supaya kalian punya beberapa alternatif dan kalian bisa memilih nih. Nah, itu juga pentingnya nanti kalian bisa menjaga flow kalian dan energi supaya gambarnya mungkin lebih semangat gitu ya, dan bisa selesai gitu gambarnya, karena kan banyak sekali kasus kalian mungkin gambarnya nanti udah males nih tengah jalan, nah kayak gitu. Oke, terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya dan teman-teman yang sudah hadir di sini Sensei. Karena keterbatasan waktu, sesi tanya jawab nih sudah berakhir.
Terima kasih banyak, Saito Sensei, atas waktu dan ilmu yang diberikan. Saito Sensei, 質問をたくさん答えていただいて、とてもありがとうございます。Menarik sekali nih, saya tadi beberapa juga saya sempat catat ya, banyak banget nih tips-tips yang udah diberikan sama Saito Sensei. Nah, kalau boleh saya simpulkan sedikit nih dari sesi tanya jawab tadi dari awal. Jadi ada yang soal mengurangi dan menambahkan objek nih. Jadi misalnya kayak tadi kalian coba bisa mengurangi objek-objek yang kira-kira nih kurang 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 bisa menonjol ya di dalam gambarnya, dan ditambahkan sesuatu yang sudah menjadi kekhasan gambar kalian. Terus soal menambahkan interval, ya itu juga sangat sulit karena yang harus dilakukan itu adalah mengatur supaya informasi yang bisa kalian tampilkan itu jangan banyak-banyak nih. Jadi misalnya hanya satu, dua, atau tiga gitu, dan dipilih yang paling bisa kalian tonjolkan gitu dari apa namanya, dari yang sudah kalian pilih tadi. Terus soal tadi ciri khas ya, udah ini banyak banget sebenarnya pertanyaannya yang masuk soal gimana sih cara apa namanya melihat kita punya ciri khas atau enggak gitu. Nah, ciri khas ini itu jangan dianggap juga sebagai apa ya, suatu kelemahan atau beban gitu ya. Jadi kalian tuh harus bisa menjadikan apa yang mungkin dianggap sebagai kelemahan ini sebagai motivasi untuk kalian berkarya lagi. Dan tadi ada juga tentang storytelling gitu ya, jadi tentang gimana bercerita melalui gambar gitu. Jadi tadi Saito Sensei juga sudah menyarankan untuk cobalah kalian membuat gambar nggak hanya satu panel gitu ya, karena sebenarnya cerita itu bisa disampaikan tidak hanya lewat satu panel, bisa dua atau tiga gitu ya, dan tidak ada batasan soal itu. Jadi kalau ini mungkin diperlukan keberanian ya sebenarnya untuk dari kalian untuk terus mencoba gitu. Jadi jangan batasi diri kalian. Nah, terus tadi juga ada yang ilustrator ini kadang menggambar pose itu kaku karena berusaha terlalu keras untuk menggambar sesuai teori. Jadi ini sebenarnya kesimpulan dari semua jawaban sensei ya. Jadi intinya kita itu harus menggambar, kita lepaskan saja diri kita ya. Jadi nikmati proses menggambar itu, jangan membatasi diri mungkin dengan hanya dengan teori, karena ya teori memang penting, tapi kalian juga harus bersenang-senang saat membuat gambar ya. Dan terakhir juga mengenai mempertahankan energi nih ya, itu kalian bisa mulai dari sketsa yang sudah membuat kalian puas gitu ya. Kalau kalian sudah memiliki rasa puas terhadap sketsa yang kalian buat, kalian pasti tidak sabar untuk bisa menyelesaikannya dan menggambar dengan sangat bagus juga. Oke, tadi kira-kira itu ya kesimpulan dari sesi tanya jawab tadi. Nah, untuk hadiah yang tadi dari awal kami sampaikan, selamat sudah saya pilih ini, selamat kepada Gina Kobin ya untuk pertanyaan terakhir nih. Ya, di pertanyaan terakhir ini sangat menarik. Selamat kamu mendapatkan hadiah desmat dari Wacom. Ya, nanti untuk mengklaim hadiahnya bisa menghubungi pihak Japan Foundation setelah acaranya selesai ya. Oke, nah sebagai penutup, bolehkah Sensei untuk menyampaikan salam-salam penutup nih untuk teman-teman semua di sini? Silakan Sensei. はい、時間も迫ってきているので、最後に先生から一言お願いしたいです。はい。クリエイターを続けていく上で一番大事なのって、やっぱり自分にワクワク、期待し続けることだと思うんですよ。自分にワクワクし続けるためには、たくさん作品を作って成長し続けることが大事だと思います。あ、で、たまたまの本当、
kita bisa lanjut untuk menjadi seorang kreator yang menurut saya paling penting adalah kita bisa menjaga semangat kita untuk menjadi untuk terus berkarya. Dan bagaimana kita menjaga semangat itu, menurut saya adalah kita terus-terusan membuat karya dan kita selalu belajar untuk bertumbuh dan untuk membuat karya yang lebih bagus lagi. で今日いろいろ言いましたし、皆さん多分たくさん勉強しているんだと思うんですけども、でもいくら勉強しててもたくさん楽しんでたくさん書いている人にはもう全然ね勉強熱心な人でも絶対に叶いません。Dan hari ini saya sudah menyampaikan banyak hal dan saya yakin teman-teman juga sudah belajar banyak hal. Tapi yang perlu teman-teman catat adalah dibanding orang yang hanya belajar, orang yang mempraktekkan apa yang dia pelajari akan selalu menjadi lebih baik daripada orang yang cuma belajar saja. はい、なので、皆さん、たくさんね、これから楽しんで、たくさん作品を書いてください。そうすれば、皆さんの道は自分で、自分自身で切り開いていけることだと思います。今日は、講座を視聴していただいてありがとうございました。以上です。Karena itu teman-teman, jangan lupa bersenang-senang, banyaklah menggambar, dan cobalah untuk membuka jalan kalian sendiri, dan terima kasih sudah mendengarkan saya hari ini. Terima kasih banyak. Baik, sekali lagi terima kasih Saito Sensei. Saito Sensei, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Baik, thank you. Karena sesi ini sudah berakhir, acara dapat saya kembalikan ke Mbak Puput. Ya, terima kasih kepada Saito Sensei, Mbak Chanti, dan Mas Andri atas sesinya kali ini. Kepada para peserta, silakan mengisi angket evaluasi yang bisa dilihat di link yang disematkan di kolom komentar dan juga bisa scan barcode-nya yang ada di layar YouTube masing-masing. Seperti yang telah diumumkan tadi ya oleh Mbak Chanti, ada satu buah desmet dari Wacom Indonesia yang berhak diterima oleh Gina Kobin. Silakan mengirimkan info nama, alamat, dan nomor telepon ke Instagram JF Jakarta. Nanti kami akan memfollow up-nya. Kemudian kita masih ada satu sesi lagi untuk program Meet the Expert Online Lecture Series, yaitu sesi animasi bersama Muroi Yasuo, seorang animator yang pernah bekerja untuk Studio Ghibli, Naruto, dan Neon Genesis Evangelion pada hari Sabtu 30 September 2023 pukul 13.30 juga, sampai pukul 3 sore. Pendaftaran sudah dibuka. Kalau yang berminat silakan mengisi di tinyurl.com/daftar-mte-animasi. MTE-nya huruf kapital. Nanti admin tolong disematkan juga di kolom komentar. Sesi ini nanti akan bekerja sama dengan Universitas Bina Nusantara dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan desmet yang sama seperti hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Saito Sensei, Mbak Chanti, Mas Andri, dan seluruh tim dari Prodi DKV Institut Kesenian Jakarta dan juga dukungan dari Wacom Indonesia untuk acara hari ini. Terima kasih juga kepada penonton yang sudah hadir hari ini. Dengan ini, Meet the Expert Online Lecture Series on Japanese Culture, sesi ilustrasi telah selesai. Sampai jumpa di acara JF Jakarta berikutnya. Have a nice weekend.